Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi para habaib, sebagaimana para habaib adalah pewaris darah dan daging Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru, para ustaz, para kiai, yang mana beliau juga adalah pewaris Nabi, yaitu pewaris keilmuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati para sesepuh, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang terbiasa untuk menyembah Allah, tempat yang terbiasa untuk sujud kepada Allah, bukan tempat untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mengingat, mengingat kembali bagaimana dahsyatnya kejadian yang tidak akan pernah terulang oleh makhluk siapapun, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj. Bu, sudah ngantuk Bu? Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu insya Allah semangat. Yang capek yang bapak-bapak biasanya. Saya tadi datang diantarkan ke rumahnya Pak Nok. Ya, ke rumahnya Pak Nok. Saya lihat ini nasinya kok Jawa. Gak tahu ya, wong Jawa di sini. Banyak orang Jawa ya. Masya Allah. Saya sampai bilang, kulo niki teng Jawi napa teng Kalimantan niki. Kok banyak orang Jawa. Alhamdulillah, walaupun beda suku, beda warna kulit, tetap kita bersaudara, kita disatukan dengan agama, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu, khususnya buat bapak-bapak ini, kalau sampean punya istri tiga, wangil sampean merokok. Ngerti apa? Orang Banjar orang ngerti kan? Kalau orang lagi punya istri tiga guru, itu susah masuk surga, masuk neraka guru. Soalnya udah kesiksa di dunia. Insyaallah ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu baik semua, ibu-ibu salihah semua, yang bisa nyenangkan suaminya. Amin Allahumma. Amin. Kita kembali ke tema, yaitu tema Isra dan
Tadi dibacakan ayat suci Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan kata Subhana, yang mana apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Begitulah kejadian Isra dan Mi'raj, sangat menakjubkan, luar biasa, sehingga Allah sendiri yang berfirman, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan yang amat panjang. Kalau pada zaman Nabi gak bisa ditempuh sehari, gak bisa ditempuh dua hari, butuh berhari-hari untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akan tetapi dikatakan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj, jadi Nabi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj, Nabi ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu dikatakan bekas duduk Nabi masih hangat. Bekas duduk Nabi masih hangat, yang artinya apa? Kejadian itu sangatlah cepat. Akan tetapi kejadian yang sangat cepat itu, banyak kejadian-kejadian, banyak berita-berita, banyak sekali faedah-faedah, oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesampainya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pulang dari Sidratul Muntaha, Nabi dihina oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Jahal. Dihina, dicaci maki, dibilang Muhammad sudah gila. Muhammad bilang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi hanya menceritakan itu. Nabi tidak menceritakan mi'rajnya, masih belum menceritakan mi'rajnya. Akan tetapi siapa manusia yang paling terdepan membela Nabi saat itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau anna Muhammadan yatiru 'alas sama' la asaddaqtuhu." Kalau seandainya Muhammad mengatakan dia terbang ke langit, aku akan percaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu keimanan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW dalam perjalanan Isra dihantarkan oleh Malaikat Jibril. Dihantarkan oleh Malaikat Jibril sampai naik ke langit ketujuh. Setelah naik ke langit ketujuh, Malaikat Jibril pamitan. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, ya Rasulullah, aku izin sampai sini untuk menuju ke arsy-Nya Allah, ke Sidratul Muntaha, bukan makomku, bukan kelasku. Aku enggak bisa menembus itu." Sehingga
Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertemu dengan Allah secara langsung di Sidratul Muntaha hanya berdua, Allah dan Rasulullah, dan tidak akan ada yang bisa seperti itu melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Hal tara rabbuka?" Wahai malaikat Jibril, apakah engkau bisa untuk melihat Tuhanmu? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nurihi." Sesungguhnya antara aku dan Allah itu terhijab 70 cahaya dari cahayanya Allah. Kalau seandainya aku memandang satu cahaya yang paling rendah saja, niscaya aku tidak akan kuat, niscaya aku akan terbakar. Saking dahsyatnya cahaya Allah, Nabi Muhammad dapat menembus itu. Begitulah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya satu-satunya makhluk yang bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap Isra' dan Mi'raj kita mendengarkan kisah ini. Setiap Isra' dan Mi'raj kita mendengarkan ayat-ayat suci. Akan tetapi terkadang kita lupa dengan apa oleh-oleh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Saya mau tanya ke ibu-ibu, kalau suaminya pergi yang ditunggu apa, Bu? Iya, Bu. Kalau jawab duit, aduh, kada mampu lagi nahulun. Yang ditunggu biasanya oleh-oleh, betul? Oleh-oleh. Yang ditunggu adalah oleh, apalagi suaminya pergi. Misal suaminya bekerja di Saudi, Arab Saudi sana, yang ditunggu apa? Minta gamis yang bagus, minta tas yang bagus, biasanya ibu-ibu kan begitu. Yang ditunggu oleh-oleh. Begitu juga kita sebagai umat Nabi, jangan lupa dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yaitu oleh-oleh sholat 5 waktu. Setelah terjadi penawaran dari 50 menjadi 5 waktu, itu perjuangan Nabi agar supaya mendapatkan sholat yang mana 50 menjadi 5 waktu. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana kalau kita ini mempunyai kewajiban sholat 50 waktu, azan 50 kali. 5 waktu aja banyak yang gak ke masjid, 5 waktu saja banyak yang gak sholat, bagaimana dengan 50 waktu? Insya Allah banyak yang keluar nanti dari na'udzubillah min dzalik. Yang dibawa oleh Nabi adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shalatu imaduddin." Sholat adalah tiang agama. "Wa man agama faqad agamaddin." Siapa orang yang mendirikan sholat, maka dia benar-benar telah mendirikan agama. "Wa man tarakaha faqad hadamaddin." Siapa orang yang meninggalkan sholat, orang tersebut telah menghancurkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Sholat sangat penting, yang akan pertama kali dihisab oleh Allah, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat dihisab itu apanya? Sholat.
Sholat itu sangat penting. Nomor satu sholat itu. Bahkan seandainya kalaupun kita sholat, orang tua kita manggil, gak usah didengerin, gak boleh dibatalin. Saking wajibnya sholat. Gak mampu berdiri, boleh duduk. Gak mampu duduk, tidur miring. Gak mampu tidur miring, tidur terlentang dengan gerak tangan. Gak mampu gerak tangan, dengan gerak mata, kedipan mata. Gak mampu kedipan mata dengan hati. Gak mampu dengan hati disolati. Tetap sholat gak bisa ditinggal. Sampai mati tetap disolati. Begitu kewajiban sholat. Jangan sekali-sekali kita menggampangkan sholat. Walaupun kita sedekah sehari 1 triliun sekalipun, tapi kalau kita enggak sholat, pasti diadab oleh Allah. Pasti diadab oleh Allah. Tapi kalau kita amal-amal kita ya pas-pasan, sedekah masukkan amal jariah ke masjid kalau hari Jumat aja, tapi sholat 5 waktu enggak pernah telat. Puasa Ramadan tetap puasa. Insya Allah dengan rahmatnya Allah, karena dia termasuk orang yang taat kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akan tetapi orang ahli sedekah luar biasa, sehari 1 triliun sedekahnya ke rumah-rumah janda. Rumah janda itu dipenuhi semua, sehari dikasih emas 10 gram. Misalnya, habis itu apa namanya, puasanya luar biasa, Senin Kamis puasa Daud luar biasa, tapi nggak pernah sholat. Yang dilihat pertama oleh Allah bagaimana sholatnya. Ketika sholatnya buruk langsung diadab oleh Allah, baru nanti urusan ibadah-ibadah yang lain. Sholat terlebih dahulu. Sehingga siapapun yang meninggalkan sholat, harus wajib kita ingatkan. Wajib kita ingatkan. Ibu-ibu, kalau suaminya subuh dengar adzan, ibunya bangun, suaminya enggak bangun, dibangun ibu, wajib. Wajib membanguni kalau sudah masuk waktu. Tapi bangunin dengan cara yang baik ya. Jangan banguninnya disiram, bangun ya. Bertengkar jadinya nanti. Bangunin dengan cara yang baik, sayangku, saya begitu. Atau wahai imamku, sekarang sudah masuk waktu subuh, ayo sholat yuk. Enak rumah tangga romantis apabila suami istri saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang suami apabila diingatkan jangan marah. Enak-enak tidur dibangunin, sholat dulu sendiri sana. Gak boleh seperti itu. Dibanguni untuk kebaikan itu bagus. Begitu juga sebaliknya, ketika suami membangunkan istri untuk sholat, ibu-ibu jangan marah. Sehingga dalam satu rumah tangga apabila kita buat sesuai dengan ajaran Nabi, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis. Saling mengingatkan satu sama lain. Oleh karena itu, ayo kita yang kemarin-kemarin gak sholat, ayo kita sholat. Yang kemarin-kemarin meninggalkan sholat, ayo kita qadai semua sholat-sholat kita. Habib saya lupa, Habib berapa jumlah sholat yang saya tinggalkan, Habib? Ya minimal-minimal mumpung masih hidup, minimal setiap habis sholat duhur lagi yang qadha,
Seperti itu terus lakukan setiap hari. Insya Allah kalau kita betul-betul taubat kepada Allah, kita betul-betul kembali kepada Allah, insya Allah yang lalu diampuni oleh Allah. Asal kita benar-benar punya niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha mengampuni segala dosa. Allah itu maha mengampuni segala dosa. Enggak ada dosa yang enggak diampuni oleh Allah. Ahlan wa sahlan. Lanjut apa cukup? Allah itu maha mengampuni segala dosa. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni, kecuali dosa syirik. Dosa apapun tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, at-ta'ib minad dhambi kaman la dhambalah. Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa diampuni oleh Allah seakan-akan seperti tidak mempunyai dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang, Allah itu cinta sama orang yang bertaubat. Sebelum pintu taubat ditutup, yaitu ruh sudah dikerongkongan, Allah ampuni apa yang kita minta mohon kepada Allah ampunan. Ada satu kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ada seorang lelaki pekerjaannya penggali kubur. Kerjaannya penggali kubur. Suatu saat pada zaman Nabi ada kabar berita bahwa ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa, yang masih muda, meninggal dunia. Dan tukang gali kubur ini yang menjadi pekerjaan dia untuk menggali kubur bagi si jenazah wanita tersebut. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, keluarga dan para penziarah semua pulang. Si penggali kubur ini penasaran. Si penggali kubur ini penasaran dengan bagaimana cantiknya wanita ini. Beritanya begitu luar biasa cantiknya, sehingga digalilah kubur wanita tersebut. Digali kuburannya. Setelah digali kuburannya, dibuka kain kafannya, dia terheran-heran, dia terkejut dengan kecantikannya. Cantik yang sangat luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia zinai perempuan jenazah tersebut. Dizinai itu wanita di dalam kubur. Setelah dizinai, wanita tersebut diberi izin oleh Allah. Wanita tersebut berdiri kembali dan mengatakan kepada lelaki tersebut, wahai lelaki, engkau rela meninggalkan aku dalam keadaan tidak bersuci seperti ini? Karena yang namanya jenazah harus dimandikan, harus disucikan. Ketika bertemu dua kulit antara laki-laki dan perempuan, otomatis batal. Tidak boleh, apalagi sampai dizinai.
ini sampai dizinahi di dalam kubur. Kemudian setelah berbicara tersebut dicabut lagi oleh Allah jenazah wanita tersebut dan meninggal. Si lelaki ini takut luar biasa, takut luar biasa, sampai menangis. Akhirnya ditutup kembali kuburannya, dia lari ke Masjidil Haram. Di depan Ka'bah dia nangis, dia mohon ampunan kepada Allah. Sampai 3 hari dia kelihatan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar melihat wanita tersebut sedang menangis, lelaki tersebut sedang menangis. Ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa engkau menangis? Aku lihat engkau sudah 3 hari di sini menangis. Ada apa? Kemudian dijawab oleh orang tersebut, wahai Umar, aku melakukan perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Aku melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya. Kata Sayyidina Umar, ah gampang, sekarang masih ada Nabi, kita cari solusi, ayo kita ke Nabi, gak usah bingung. Sayyidina Umar berusaha menenangkan orang tersebut. Setelah itu dibawalah ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sesampainya di hadapan Nabi, orang ini hanya bisa menangis. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau menangis? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Ditanya oleh Nabi, apakah engkau syirik? Bukan, ya Rasulullah. Apa? Aku tanta nafsah? Apakah engkau membunuh manusia? Bukan, wahai Nabi. Apa dosamu? Kemudian dijawab, diceritakan oleh orang tersebut, ya Rasulullah, pekerjaanku adalah menggali kubur. Kemarin ada seorang wanita yang sangat amat cantik, dan tukang gali kuburnya aku, wahai Nabi. Setelah itu aku penasaran. Aku tidak niat untuk menzinainya. Akan tetapi setelah aku bongkar itu kuburnya, aku melihat wanita tersebut sangat cantik luar biasa, sehingga aku syahwat dan aku zinai wanita tersebut. Kemudian aku tutup kembali kuburnya. Karena tadi disebutkan ayatnya, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berkata melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Karena belum pernah kejadian semacam ini, Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Nabi hanya berubah warnanya menjadi merah seakan-akan Nabi marah. Melihat seperti itu, Sayyidina Umar orangnya keras. Apa kata Sayyidina Umar? Ukhruj anta, keluar sekarang, kata Sayyidina Umar. Karena melihat Nabi marah, wajahnya Nabi wajah marah. Kemudian orang ini keluar dari rumah Nabi dengan penyesalan yang luar biasa. Pulang dari rumah Nabi dengan rasa menyesal yang luar biasa. Kemudian orang tersebut kembali lagi ke Masjidil Haram. Di depan Ka'bah orang tersebut menangis setiap hari. Yang namanya orang bingung, orang sumpah, enggak nafsu makan. Sampai enggak makan ini orang. Sampai kelaparan enggak makan, dikasih makan enggak mau karena saking sumpahnya. Sampai pada akhirnya orang tersebut menadahkan tangan ke langit dan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau mengampuni aku, ya Allah, sampaikan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi apabila engkau tidak mengampuniku, ya Allah, sekarang turunkan api neraka dari langit, hujani aku dengan api neraka, ya Allah, karena aku takut dengan api neraka yang ada di akhirat, ya Allah. Ini orang benar-benar bertaubat. Dosanya bukan main. Pertama, menggali kubur bighairi hak, menggali kubur yang tidak
tidak ada perlunya, tidak ada kebutuhannya dengan kebutuhan-kebutuhan syariat. Tidak ada, itu hukumnya haram. Yang kedua, berzina kepada jenazah, berzina kepada mayit. Ini bukan dosa biasa ini. Ini dosa yang sangat luar biasa. Tidak lama dari itu, Allah melalui malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allah mengatakan bahwasanya Allah kirim salam kepada hambanya yang bertobat itu. Dan Allah mengatakan Allah telah mengampuni seluruh dosanya. Kemudian Rasulullah merasa heran, merasa takjub dan kaget. Kemudian dipanggillah Sayyidina Umar bin Khattab yang mengantarkan orang ini pertama kali bertemu Nabi. Wahai Umar, cari fulan, bilang sama fulan bahwa Allah kirim salam kepada dia dan Rasulnya juga kirim salam kepada dia bahwasanya Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian dicari orang tersebut, sampai ketemu dengan orang tersebut. Orang tersebut sudah dalam keadaan yang sangat lemah, sudah keadaan sangat gak kuat, sangat lemah sekali. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwasanya Allah kirim salam kepada engkau dan juga nabinya kirim salam kepada engkau dan seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis orang ini, nangis bahagia, dan orang tersebut melakukan sujud syukur. Setelah melakukan sujud syukur, orang tersebut meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dunia dalam keadaan bersih, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dosa yang seperti itu diampuni oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, itu Allah. Gak ada orang yang tobat gak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, di sisa umur kita ini, ayo sama-sama kita ini bertobat kepada Allah. Terutama dari oleh-olehnya Nabi ini, sholat ini kita perhatikan, karena ini tiang agama kita. Kalau kita enggak memperhatikan sholat kita, hancur agama kita. Kekuatan agama Islam itu bukan pada persenjataan. Kekuatan agama Islam bukan pada persenjataan. Perang Badar itu persenjataan umat Islam sedikit, orangnya sedikit, melawannya banyak. Tapi yang menang orang Islam. Juga bukan karena perekonomian. Oh, yang kaya Islamnya kuat. Gak ada seperti itu. Zaman Nabi, ekonomi umat Islam itu hancur. Ekonomi umat Islam itu harus pergi ke Syam kalau mau jualan. Jauh. Kalah kalau sama ekonominya Persia. Itu sudah berkembang pesat perekonomiannya. Tapi kekuatan umat Islam, kekuatan agama Islam ada pada umat Islam itu sendiri yang menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekuatan Islam. Sehingga kalau kita punya sholat yang bolong-bolong dan yang belum dikodoi, kodoi sholat kita. Kita tobat sama Allah, kita niat betul-betul tobat sama Allah, insya Allah semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Gak ada dosa yang gak diampuni oleh Allah. Semua diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah cinta sama kita. Tinggal kitanya aja mau gak cinta sama Allah. Kalau berpasangan laki sama perempuan, kalau yang satu cinta, yang satu enggak cinta, enggak bisa jadi. Benar.
yang laki cinta, yang perempuan gak mau, yang gak bakal jadi. Begitulah kita dengan Allah dan Rasulullah. Allah itu cinta kepada umat Muhammad. Allah itu cinta kepada kita. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah itu sangat-sangat-sangat cinta kepada umatnya. Tinggal kita aja, mau gak? Mau gak kita ini cinta kepada Allah? Mau gak kita ini cinta kepada Rasulullah? Kalau kita mau, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau gak mau, ya tahu sendiri tempatnya di mana. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah semua yang hadir di sini akan dikumpulkan oleh Allah bersama umatnya Nabi, dan termasuk golongan turutun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk dalam golongan sepertiga dari umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diampuni dosanya oleh Allah, dikuatkan iman Islamnya, dikuatkan sholatnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah beri sehat afiat. Allah panjangkan umurnya. Allah lancarkan rezekinya. Yang punya hutang dilunasi oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup ini dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batinnya. Orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah. Orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan kebunan surga bersama para anbiya, bersama para syuhada, bersama para mursalin. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita tidak berdiri dari majelis ini melainkan kita mendapatkan asar dari Isra dan Mi'raj ini, sehingga kita dapat menguatkan sholat kita, sehingga kita dapat menguatkan lagi ibadah-ibadah kita. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada para masyayikh, pada para sesepuh, wabil khusus kepada para habaib yang hadir di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.